Ada di House of Sang Kuriang di Bandung, dan kali ini gue bakal review untuk di sini hotelnya. Ikutin terus ya. Ya, jadi ini untuk lobbynya ya, my guys. Kalau kalian lagi check-in dan check-innya ngantri, kalian bisa nunggu di sini. Di sini tuh luas banget. Jadi kalian gak kebingungan deh kalau misalkan lagi nunggu untuk check-in. Kita ke kamar kita ya, my guys. Kamar kita pakai di lantai 2, jadi harus naik lift dulu. Jalur untuk ke arah kamar kita ya, my guys, di lantai 2. Nah, ini dia, my guys, untuk kamar kita, tipenya Siliwangi Room. Ayo kita review sekarang. Nah, setelah pintu masuk, langsung ada meja rias. Ada lampunya juga ya untuk penerangan kalian. Di sebelahnya ada TV sama meja TV-nya. Maaf ya, guys, barang-barang gue semua. Sebelah sini langsung ada kamar mandinya. Nah, untuk ke arah sini, ke arah luar dan ke arah balkon disediakan untuk sofa bednya beserta meja untuk kalian santai-santai ngobrol gitu kan. Nah, ke arah sana itu arah balkon, dan di sebelah sini ada cermin. Tuh. Lanjut keluar. Nah, jadi my guys, ini balkonnya ya lumayan. Maksudnya gak luas banget, cuman cukup lah untuk kalian sekeluarga gitu kan, kayak gue bertiga gitu sama anak gue. Nah, di sini untuk balkonnya sendiri itu view-nya langsung ke kebun, view kebun ya. Nah, jadi adem banget, my guys, lihat deh. Nah, my guys, view-nya kayak jungle banget kan, kayak di tengah-tengah hutan gitu. Tapi kalian nggak perlu takut karena itu ini bukan di tengah-tengah hutan banget. Ini tuh di tengah-tengah kota sebenarnya, cuman banyak pohon-pohonnya. Lihat deh, banyak lalu-lalang mobil. Yuk kita lanjut review. Nah, jadi ini kasurnya itu tipe queen size. Ya, di sini juga ada fasilitas hotel pada umumnya ya, my guys. Di sini disediakan teko pemanas air, terus juga ada air mineral, terus cangkir, kopi, teh, terus lemari. Nah, di sini ada meja kecil, sama di sini juga ada kayak meja kecil gitu untuk kayak kalian nyimpen handphone atau apa gitu. Oh, ternyata ada kulkasnya juga, my guys. Tuh, berarti lengkap banget ya. Tapi di sini gue nggak ngeliat ada brankasnya deh. Ada nggak yang kira-kira brankasnya? Emang gak ada.
guys, ini liftnya guys, lihat deh, bisa langsung lihat view kamar kita tadi. Guys, jadi untuk area swimming poolnya itu adem banget ya, karena kayak di tengah-tengah jungle gitu kan, tuh infinity pool, keren banget. Padahal ini hotelnya di tengah-tengah kota loh, my guys. Tuh, kedengeran kan suara-suara motor, mobil lalu-lalang gitu kan, my guys. Guys, nah ini gue lagi santai di teras di balkon sambil ngopi ya pagi-pagi. Itu enak banget ditemenin sama anak kesayangan gue, my guys, dari Bambina. Nah, di Bambina ini donat kampung ya, my guys, tapi rasanya tuh juara banget. Wow. Dan variannya juga lengkap dan enak-enak banget. Ini varian kesukaan gue ya, ada Nutella, ada coklat. Ovo maltin, terus juga tiramisu yang dikasih topping regal sama donat kacangnya. Aduh, kita cobain sekarang ya. Kita cobain yang kacang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enak banget, my guys. Tepungnya itu lembut banget dan toppingnya itu rasanya nggak lebay, pas banget rasanya. Cuman enak banget ya, nggak kalah sama donat-donat yang ada di mall. Kalian wajib cobain dari Bambina. Lanjut ya, my guys, kita cobain yang rasa tiramisu regal. Karena enak banget gitu, bener-bener cukup. Oke, my guys, jadi buat kalian yang mau order langsung aja DM, dia ordernya via DM ya di Instagram. Ini Instagramnya. Sumpah ini recommended banget, guys, buat kalian yang suka donat terus yang doyan ngemil, karena rasanya gak kaleng-kaleng. Oke, my guys, sekarang kita mau sarapan dulu ya. Ke bawah ke restonya. Ikutin terus.
warna House Sampur yangnya adem banget, kayak di tengah-tengah hutan. Padahal ini di tengah-tengah kota loh, my guys. Pokoknya kalau kalian nginep di sini wajib banget berenang dan bengang-bengong gitu sore-sore di kolam renang. Tuh, enjoy banget ya pokoknya, my guys. Kita ke arah tamannya ya, my guys. Jadi lewat bawah kolam gitu deh. Kita lagi kayak di tengah-tengah hutan gitu, my guys. Padahal di tengah-tengah kota, lihat deh. Guys, kita mau ke rooftop dulu ya, mau lihat-lihat view dari rooftop sana. Yuk. Nah, ini my guys, untuk rooftopnya banyak tanaman hias. Dari House Sampur yang di Bandung. Makasih banyak udah pada nonton video-video gue. Ditunggu untuk review hotel atau villa selanjutnya ya. Makasih, bye-bye.